Bagi kategori 50km Kyle Aspera Ultra, peserta mula dilepaskan pada pukul 7 suku pagi hinggalah mereka sampai ke Bukit Bunuh sebelum mereka mula berpatah balik ke CP2 di Simpang MRSM, CP1 di Simpang ACL dan akhirnya kembali ke finishing point di Tasik Raban. All the bad runners, good luck! Good luck! Mas, mana kamera mas? Good luck, AI! Okay, checkpoint 1. Kita ada air kok dan air kosong. Ada kek pisang dan roti kaya. Kita tengok color. Bulat tu color. Bulat miau. Okay, return yang first. Miau. Alright. Ha. 18 kan? 18 dah mula bau sing semula. So balik ke starting. Settlelah. 好了 walaupun bacak tapi redup macam ni okey lah untuk balik ke starting channel mas. Okey, sekarang di KM yang ke 13 kita baru mulai keluar. Go runner. Pung cakap berangan. Dia Parman lari sikit. Lari. Kayat sekarang dah KM ke, kalau dah pusing balik mungkin dah KM ke 17. Ada baki lagi 13 km. Nampaknya begitu fokus pada larian beliau. Kayat, macam mana perasaan? Boleh. Masih steady. Terbaik. Go Kayat, go. Dia akan ikut sini balik. 1 km lagi nak ke CP2 di KM yang ke 15. Dai betul-betul kita rasa panas untuk pagi ni. Setelah jam hampir memasuki pukul 10.20 pagi. Inilah keadaan yang terkini. Lenggung ini. Oh, 50 ah. 50. Sira berpatah balik. Checkpoint 2, check that. Tengah 50. Dan kita 50 km. Dah pusing balik. Dah pusing balik. Kru-kru CP2. Kita baru melepasi checkpoint 2 di MRSM Lenggong di KM ke 15. Tapi yang mengejutkan sebab ada dua runner 30km. Runner 30km yang dah terlajak sampai KM ke 25. Iaitu tempat U-turn untuk pelari 50km. Mereka dah lajak sampai sana dan patah balik dengan keadaan yang kecewa dan hampa lah untuk first dan second placing kategori 30km. Di KM ke 16 kita on the way ke Bukit Bunuh di KM yang ke 25. Ada tasik kat sini, cantik.
Good luck. Memasuki KM ke-19 di Kota Tampan Lenggong. Tu KM ke-30 dah. Go mani go. All the best. Boleh. Ini dia tangga menuju ke checkpoint di Bukit Bodoh. Ini dia. Akan berjalan memasuki kawasan ini. Sekarang kita di KM yang ke-20. Lagi 4 km ke CP. KM ke-21. 20 jam kan. Jom. Berlari 100 km. Semangat. Hai, Wan Jirul. Ya. Tadi dia suruh ke depan je cakap. Abang pergi depan dulu. Yang sekarang dia follow. So, depan lah. Dah tetap. 50 meter ni last. Kami yang last. Sweeper 50. Sweeper 50. Haa, yelah yang paling last lah kiranya. Dia kiranya. Sekarang on the way naik ke Bukit Bunuh. Ada baki lagi 3 km. Itu dia, Bukit Bunuh. Jadi ini tempat sawit. Tempat yang terbuka. Menuju ke puncak Bukit Bunuh. Ni ada Lembah Lenggong. Bekas kawasan Taman Meteor. Kiri dan kanan ni adalah kawasan yang berbukit dan bergunung. Alright, 12:20 tengah hari. Kita tiba di CP3 di KM yang ke-25 untuk Kailas Pera Ultra. Di mana di sinilah buat pertama kalinya selepas hampir 5 jam berjalan kita berjumpa dengan pelari kategori 50 km untuk julung kalinya setelah 2 checkpoint dilepasi tapi tak jumpa runner. CP3 KM 25. Kita tengok apa yang ada. Peserta 50 km akan U-turn kat sini lah checkpoint 3. Balik nak adap balik Bukit Bunuh. Pukul 12:30. Ya. Aduh, checkpoint 3 punya kesudahan. Alright. Tidur dulu. Baru bergerak dari CP3. So kita nak naik tu atas tu balik tu. Tu Bukit Bunuh tu. Alright bang. Okay. Nak tunggu berapa tahun lagi. Lagi 15 km menuju penamat. Champion. Ais. Tak, hang kena pergi sana. Kembali meneruskan larian. Tiba di checkpoint 3 kan? Pukul 3:20. Okay, sekarang kita berada di belakang pelari di kedudukan kedua untuk kategori 100 km Kailas Pera Ultra. 13 km ke garisan penamat. Suasana di sekitar Lenggong di jalan menuju ke Kampung Kuak. Beginilah keadaan trail. Dan kini kita ada seorang runner yang terakhir untuk kategori 50 km, masih dalam COT yang ditetapkan, bahkan awal sebenarnya. Kerana cut off time hanyalah pada pukul 7 suku, mesti tiba di garisan penamat. Dan sekarang pukul 4 petang, ada baki lagi 13 km. Jika momentum seperti ini diteruskan,
keadaan adalah selamat untuk runner terakhir ini tiba di garisan penamat. Checkpoint 1 lagi 7 km. 7 km ke finishing. Lapar babe. Tugasan semakin menghampiri penamat dalam keadaan hujan. Sekarang baru pukul 5. Boleh lah 7 km eh. Pukul 6 lebih kita sampai kot eh. Oh. Ya. Harap okey lah. Bus serana ke? Hai. Bus serana untuk 100 km perempuan. Nombor 2, Women Open. Nampaknya Angga satu sweeper untuk nombor 2, Women Open. Aku yang barang lah. Berbaki lagi 4.7 km ke garisan penamat. Berbaki 3.4 km lagi menuju ke finishing point. Apakah kesudahan Kailas Pera Ultra 50 km? Ada dua orang yang sedang berjuang tapi sudah dipotong oleh peserta-peserta 100 km. Latar belakang Tasik Raban. Satu ketenangan di waktu petang. Itu dia lambaian dari finishing point. 3 km saja lagi. Kita akan berjumpa di laluan sana dan terus menuju ke finishing. Saya sudah sampai ke finishing. Bergambar bersama medal. 11 jam setengah keseluruhan masa.